Oke, yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini. Gua lanjut lagi memainkan game ETS 2 mod Indonesianya. Dan sekalian kita akan mereview map Jawa Barat versi 1.4 yang di-rework oleh Mas Teguh Giono Channel ya. Dan gua lupa pembuat mapnya siapa. Sorry banget. Gua lupa sumpah. Dan di sini kita lihat apa saja yang baru. Song lagi ya. Oke. Oh, ada Nagrek, terus ada Bandung ya, ada Cipatat, Sukaluyu, Cianjur, Sukabumi, apa ini? Subang. Tapi di sini enggak ada jalan ya. Kemana nih jalannya ke Subang? Terus Karyu, Jonggol, Cileungsi, Bekasi, Karawang, Cikarang ya. Cikampek dan Subang ternyata yang ini ya. Gua enggak tahu ini apa ini. Oke, gua sekarang ambil dari Nagrek menuju Bandung ya. Dan ini gua bisa tandain ke sini dong. Ya udah gua nanti tandain di sini, kita gimana nanti aja ya. Oke, gua di sini pakai bus MGI. Ya, kenapa gua pakai bus MGI? Karena biar ada nuansa Jawa Baratnya cuy. Karena di sini Bandung Sukabumi itu ya rutenya, cuman gua rada ngawur setik ke Nagrek ya. Agak ngawur sedikit ya, biasalah channel gue itu channel ngawur ya. Dan di sini gue pakai bus SR2X HD NRS by siapa ya? Gue lupa lagi. Aduh, kenapa sih gue lupa mulu dah. NRS ya. Udah sih gitu doang. Dan ini gue pakai Traffic Tumindo sama Traffic Sumatera ya. Tapi ya gitulah ngawur ya. Ada Traffic Sumatera di Jawa Barat gitu kan. Terus grafiknya PNG 2.0 dan file environment. Ya udah, yuk kita berangkat saja. Oke, Bandung Sukabumi AC. Aduh, frame drop. Ya agak sedikit frame drop ya, cuy. Wow. Kita lihat interiornya. Aduh, kepencet. Oh, agak lancar-lancar aja ya interiornya, mantap. Ini dia pudunan pertama kita di Nagrek. Ulala ulali, lihat Ada yang berhenti tuh di pinggir jalan ya. Siap. Wih. Pudunannya sangat tajam. Aduh, frame drop, mamangsku. Kampret kan? Ya. Sedikit frame drop barusan, cuy. Gua jadi agak susah ngaturnya. Ini nih, ada gejelga nih. Kita coba ya. Ini gejelganya gejelegan. Ban apa jalan rusaknya sungguh sangat real ya, ada bolong-bolongnya gitu cuy. Ini kayak real cuma real. So kalau ini ya apa kan, kalau di map lain itu frame drop anjir. Kalau di map lain itu kan kalau jalan rusak cuma ditambal doang kan, di sini ada bolong-bolongnya. Material cuy. Anjir langsung naik. Bentar gua nyelapin. Cuy. Kok bisa ya? Anjay lah. Nyelap anjir. Jalanannya sungguh ekstrim, gua sampai nyelap di situ. Aduh. So di sini banyak frame drop ya. Di Nagrek ini banyak frame drop kalau gua sambil rekaman. Kalau gua enggak rekaman mah enggak. Nanjak nih. Wow, udah ada yang ngelaksonin. Ide, ini main selap-selip mah ya dah. Woi, awas woi. Ayo, ini agak ngeden ya, langsung nanjak soalnya nih. Baru mudun langsung nanjak nih. Gak dikasih ngawahan dulu cuy untuk bus dia cuy. Terus ada frame drop lagi. Aduh. Ini tanyakan. So kalau setahu gua ya, jalan Nagrek itu jalannya sangat curam. Ya, sangat mudu nanjak seperti ini, cuy. Jadi ini kemungkinan real dari aslinya, cuy. Real sama yang aslinya. Itulah pokoknya malah. Jadi ya, udahlah keren ini sumpah. Nagrek aja udah kayak gini, gimana di kota lain gitu kan. Oh, belok, guys. Belok. Alamak. Tekor gue tekor. Oke, mati ini nih.
Sorry kalau ada sorry kalau sedikit ugal-ugalan ya nih bosnya ya. Karena jalannya kayak gini, aduh mamangku frame drop lagi dong. Ah, ini aja dah, udah. Kamar satu aja. Woi. Itu tukang ada motor ya ternyata di sini. Kalau kamera satu gini ya masalahnya, ini kacanya kayak ada spotlightnya hitam cuy. Jadi agak sedikit poek atau gelap ya. Woi, Mamang, awas, Mang. Woi, Mang. Woi. Ini truk sangat menyebalkan. Siap. Sedikit ugal-ugalan nih, bos. Traffic 5 macet ya. Kayak gini ya, rame ya traffic 5 ya. Gimana kalau traffic 10? Woi, nabrak, woi. Sorry. Yang ini gelap sumpah, dari dalam gelap banget dah. Oh, ada yang kereta, cuy. Jembatannya mantap banget. Oke, kita harus berhati-hati di sini. Jalannya terlihat di map sangat berliku-liku ya. Terus dan di nagrek terlalu banyak frame drop ya. Woi, ngepot langsung dong. Tuh, aduh enggak seru langsung, woi. Why 4 minute? Ini di nagrek terlalu banyak kecelakaan sih. Asli ini mah lihat tuh, gua susah. Ngatur lagi ngatur kendaraannya. Woi, itu ada sapi digeleng, weh. Tinggal waduh. Kasihan, bos. Ini gua susah ngatur kamera sambil jalanin busnya. Aduh, nabrak. Sorry, Bang. Weh, tam mobil. Tuh gerak. Gabut. Oh, ini nih, keren. Nih, kalian kalau mau screenshot ya, silakan tuh. I dare. Kalau kalian mau cari screenshotan hasil dari gua atau buat dari thumbnailnya, kalian bisa cek di Instagram khusus ETS gua ya, di ETS2.simulator_. Itu kalian bisa cari ya. Widih, ini bus ini mobil main belok bet dah. Kalian bisa di situ bisa cari foto atau video ETS2 ya. Oke, kita fokus lagi ke dalam gamenya ya. So di sini kita harus belok kiri ya. Macet Bambang Sukai sih. Sedikit frame drop. Ah. Biar gua nabrak, cuy. Ini mobil mau kemana sih, malah pada diem di sini, ya Allah. Itu gede. Coba kalian perhatikan mobil biru di depan. Tiba lighting kiri belok kanan. Lighting kanan belok kiri. Dan terjadi kemacetan di sini. Woi, gandeng, woi. Tung. Gandeng head. Gandeng anjir, sumpah berisik. Si ontohon ngegandengkan pisan. Gengs, ini gimana nih? Gua gak bisa mundur lagi. Bego gandeng. Gini. Ini kan macet ya. Gua usahain gak pakai kamera nol. Jadi, aduh nabrak dikit lah ya. Nah, kita lewat sini. Terus kita belok kiri. Soalnya di situ ada kecelakaan kayaknya tuh. Bang, gua belok sini. Itu maju, kampret gak tuh? Ini jangan ditiru dari di kehidupan nyata ya, karena ini hanya sebuah game, jadi jangan ditiru. Kalau di dalam game sih itu oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau di dunia nyata jangan ditiru. Supir bus ugal-ugalan. Ini ke Bandung udah 9 menit sih, semoga aja sampai ya ke Bandung ya. Ntar kalau sudah ke Bandung, gua akan coba ke Sukabumi sesuai dengan rutenya ya. Supaya ada konten lah buat gua juga.
Jadi kalian tunggu saja, stay tune aja di YouTube channel NGX Play. Dan so gue juga ada mod ya, mod truck bus ID yang ingin gue review. Aduh, lagi nabrak lagi. Dan apa ya, nanti aja lah ya. Stay tune aja lah intinya di YouTube channel NGX Play. Dan jangan lupa juga di klik tombol loncengnya, tombol loncengnya diklik ya. Tuh. Tempat apa itu? Tempat rest area kali ya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua ya. Oke. Di sini sih jalannya sih enak ya. Tempat apa lagi nih? Oh, ini kayak kebun teh ceritanya, coy. Ini lihat ada kebun-kebun gini, coy. Kayak kebun teh ini. Yup, benar. Ceritanya kebun teh kali ya. I don't know lah. Oh ya, dan mod bus ini pernah gua review di waktu gua mereview mod EP4 ini, sama cuy busnya. Cuman berbeda livery doang. Oh, waktu itu kan bus pariwisata ya kan, yang di Kepadang. Sekarang kita busnya bus ini, angkutan transportasi gitu. Transportasi umum lah. Angkutan umum, sorry. Tapi bukan angkot. Jadi untuk mod bus ini nggak akan gua review lagi karena udah pernah. Woi, apa itu? Waduh, itu suara apa? Suaranya kenceng banget nih, sumpah kayak telinga gua. Waduh. Kok gasruk ya? Oke. Okay. Saya belok kiri di sini ya. Gua salah jalan. Itu ada gambar bus, cuy. Bus Rosalia Indah ya. Telur asin. What is the meaning telur asin? Ada apa dengan telur asin? Apa itu? Lirik Triwijaya. Oke, okay, siap. Terus aduh kalang ini. Ah, nggak tahu itu tulisannya, harus dekat ya. Subscribe mi mho 922. Oke, siap. Oke, sekarang kita kamera satu ya, coba ya, meskipun kita agak sedikit gelap-gelapan dibandingin kamera dua ya. Oke, disini ada jembatan, keren sih untuk mapnya. Udah keren nih juga. Sok gua nggak tahu kalau di upgrade lagi gitu kan, di update lagi jadi 1.2.0 itu kan, gua nggak tahu bakal lebih keren atau makan jadi biasa aja gitu. Semoga aja lebih keren ya. Soal ini juga udah keren sih. Oh iya, dan mod map ini di apa ya, untuk ETS 1 titik berapa ya, gua lupa, 1.30 sampai 1.36 kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja sendiri di YouTube channel Mas Teguh Giono channel ya. Why for minute ada batu ya. Aduh, gua mau overtake itu polisi dari kiri, cuman ya ada batu barusan, nggak bisa gua. Ini so kayaknya Bandung masih jauh, cuy. Kalau gua terusin mungkin akan jadi setengah jam gua ke Bandung. So dari kilometernya sih dikit lagi tuh, 6 kilo. Sebentar gua lihat map dulu. Ulala, sampai titik aja juga belum. Ya udah guys, kita sampein ke titik itu. Ya. Terus apa lagi ya? Udah sih, sampaiin aja ke titik itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di next episode ya. Jadi ya gimana ya? Yang gitulah pokoknya.
jadi karena gue kehabisan game ya, kehabisan konten gitu untuk mereview mod map. Oh iya, sorry, gue juga ingin mereview, tadinya itu ingin mereview mod map apa ya, MKS kalau nggak salah, map Klaten Solo, dan ini frame drop, siap. Map Klaten Solo yang ada Borobudurnya itu loh, nanti kita coba ya sama-sama. Jadi untuk hari ini gua ditilang polisi anjir. Jadi untuk hari ini kita sampai dulu ke titik ya. Dan kalau gua mood, asik gua mood anjir. Apaan tuh mood? Kalau gua apa ya? Kalau gua ya itulah pokoknya mood ya. Kalau gua ingin gitu kan. Gua akan lanjutin lagi untuk jalan-jalan pakai bus MGI ini ya. Gua sampein rutenya ke Sukabumi kalau gua mau ya. Kalau gua mood gitu kan. Kalau gua enggak mood, ya udah, udahin aja sampai titik di sana ya. So kalau ke Bandung lama, ini bakal setengah jam kalau ke Bandung, cuy. Oh iya, dan ini juga gua mau ini ya, mau komen dikit. Ininya apa? Apa itu teh? Speed sih jaraknya itu kilometernya. Kayaknya agak sedikit ngawur deh. Mobilnya kebelok sih. Kayaknya agak sedikit ngawur cuy, soalnya mana mungkin gitu kan. Segini tinggal 3 km dari sini ke sini 3 km. So kayaknya 2 menit gitu kan. Kayaknya itu tuh waktunya 2 menit lagi. Cuman kayaknya 2 menitnya itu di dunia nyata bukan di game ya. Jadi kan biasanya itu tinggal berapa menit gitu kan, berapa detik lagi sampai. Beda gitu sama yang lain maksudnya. Gitu maksudnya. Rutenya. Aduh. Hancur enggak tuh? Nyelap anjir. Sebentar, ini gua nyelap salah pencet lagi. Nyelap yang satunya ke situ, cuy. Oke, yuk. So ini punya udah enak lah. Kayaknya sih ya untuk jalur ke Sukabumi mungkin agak sedikit nanjak, karena ya kalau ini real mungkin nanjak seperti ini cuy. Kalau ini real maksudnya nanjak kayak asli gitu jalannya. Oke, di depan ada pom bensin, kita akan istirahat aja di pom bensin. Apa nih? Gak tahu, itu gua kelewat. Jalannya jadi seperti ini cuy. Siap-siap, keren. Oke, kita istirahat di depan ya. Kita belok ke kiri. Dan pom bensinnya, so ini, ini ya, bukan Pertamina, guys. Gue juga nggak tahu ini pom bensin apaan. Kayaknya pom bensinnya belum jadi dah, belum di rework maksudnya, belum dibikin. Tuh, masih pom bensin luar negeri gitu kan? Ya udahlah, kita berhenti di sini aja nggak apa-apa. Sedikit, mundur dikit, mundur, oi. Nggak mau mundur nih busnya. Oke, matiin. Matiin bos. Oke lah kalau begitu, kita bakal udahan aja untuk bermain game ETS 2 mod Indonesia kali ini ya. Jadi mau ngasih tahu ya, map ini tuh real kayak nyata ya. Untuk daerah Nagrek ya. So kalau daerah lain gue juga belum tahu ya. Daerah ke Sukabumi, ke Cipatat, sini ke Jonggol ya. Tuh, ini jalannya kayaknya berliku-liku gitu di sini. Terus ke Karawang, Cikarang, Bekasi, Subang, gua juga belum tahu ya. Mungkin aja ini kayaknya real ya. Kita lihat dari Nagrek aja udah real gitu, apalagi di yang lain. Gitu cuy. Dan kekurangannya itu yang satu untuk pom bensinnya belum Pertamina ya. Terus yang keduanya ini apa rutenya? Sorry. Waktunya soalnya. Nah, waktu itu ya, waktu yang di bawah itu kayaknya ngaco dikit lah ya. Ya seperti itu. So untuk yang lainnya udah keren sih. Udah I like this bet dah. Udah suka ya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan mungkin kalau gua mood gua lanjutkan sampai ke Sukabumi ya. Sesuai rute dari MGI ini. So kalau gua enggak mood, asik enggak mood.
gue udahi aja sampai di sini dan kita akan coba untuk bermain yang lain sih kalau gue nemu game ya. Dan gue juga tadi ingin mereview sebuah mod map MKS, map Klaten Solo, jadi nanti aja ya. Kalian stay tune aja di YouTube channel JXP dan apa ya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, banyak bacot gue. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching this video. Saya JXP, sampai jumpa next video. Dadah.